Timia dia tengok budak dua orang yang main dia kat belakang kereta mu. Dia coreng kereta mu. Bab budak igak. Bukan mami tak berigak. Mami je kejoh ke dia. Tapi mu tahu tak, kalau dah masa tu, memang aku timbang baik budak tu. Bukan ke kereta Honda atau bang? Ya. Yeah. Aku tengok air sini ke pun nak jual. Hidupmu. Oh, dia nak jual. Tapi aku nak kenasa je. Sebab nama dia Honda. Aku rasa nak tukar saya. Dia mau tukar nama dia? Mau ada buat spray tak? Ada. Wah, betul ke? Budak dua orang tu buat benda pulak belakang kereta aku. Oi! Buat benda tu Allahu akbar. Dia tulis goh atas kereta Honda aku ni ya. Anak siapa ni? Tadi kalau aku dang lagi, memang aku tiba lembek lah budak tu. Tak boleh jadi ni. Aku kena kabur ke sekuri biar dia tengok kereta dia. Mari. Saya kata hidup. Ha. Awak ni dah reti ke? Saya kata jimat. Aduh. Nah. Biar pi saya bayar bukan awak yang bayar. Awak pergi buka stereker sampai 2 jam tu. Saya kata dah kan. Kalau nak pakai stereker ni, buka dulu. Berasa panas tutup lah. Mai buka pada 2-3-4 jam waktu gosok. Biarlah banyak pun. Buat cara-cara saya ajar tu. Bolehlah jimat situ. Aduh, nak ketingguh lah. Orang pesan bukan nak dengar. Doa muka toya gitulah. Oh lah. Mai nak ajar ni cara kedua kalau orang tak pandai. Ni. Letak stereker ni. Boleh setengah jam. Berasa panah. Gosoklah baju meh. Putih sungguh lah dia ni. Berasa ni, berasa panas. Boleh setengah jam, gosok lah. Ni kan matahari. Mana faat lah benda yang ada. Oh lah. Awak buat lah, tak panas hari ni. Tunggu setengah jam sini. Saya nak cara tu, baby dalam rumah. Eh Alia, mu main dia tengah panas eh? Tak main dia mami gosok je ni. Idea siapa dia pula suruh mu gosok tengah-tengah panas boleh lagi ni? Idea anak mami tu lah. Oh kalau idea dia memang gini lah. Tu ayah dia tak ada rumah? Ada lagi lah. Bak mi nak jumpa dengan dia, nak kabum dia eh? Oh ya ada lah awak benda. Ya, ada. Mi giluan eh. Syukri? Oh Syukri! Ada ke dok ni? Ha, ada pun mu. Ada. Eh, mi nak kabar kamu. Cuma kita tengok kereta mu kat depan lah. Buat apa? Tadi mi ada tengok budak dua orang yang main dia kat belakang kereta mu lah. Dia coreng kereta mu. Buat apa dah igak? Bukan mami tak berigak. Mami je kejoh ke dia. Tapi mu tahu tak, kalau dah masa tu, memang aku timbang baik budak tu. Nak-nak kalau aku tahu cucu ponik. Ha! Oh, ngekam-kambil dia aku bahang. Aku tak ada nombok ni eh. Mari kita tengok. Mari. Bini mu bagus. Gosok. Ha. Gosok. Eh, Syukri. Mereka tengok kereta mu lah. Mereka sakit hati ke? Sakit hati benda apa ni? Golf. Okey lah. Golf lebih mahal daripada Honda. Okay. Nak kali tu leh. Golf up hitam belakang. RM300,000 kalau waktu saja. Oh, gitu. Oh. Dah. Mu nak tak harga berapa pula ah? Eh, kalau golf ni kita tambah up sikit belakang. Harga dia biasa RM300,000.
kita kurang sikit. Kita buat RM200,000 dulu boleh? RM200,000? Ha. Dah gini lah. Kita pergi ambil pengan dulu. Kaya kita sikit ni. Oi. Masa ni. Gosok. Tak apa nak jadi pun. Nak jadi guane daripada saya pergi tadi sampai ke sekarang. Matahari tak ada dah ni. Nak jadi guane sejuk dah lah. Eh, gigi ambil lah makapeng ah. Eh, Alia. Ya jadilah gosok. Esok-esoklah pula. Mu tunggu matahari tu baik. Buang masa je. Oh, Mami. Jangan kita gitu ni. Ada dah makan. Eh, tunggu dulu. Mami nak kabur benda kamu eh. Mami berkata ya, tadi dah. Jiranmu ni yuk, kaya-kaya belaka. Semua pasang ekon. Tapi, kalau Mami tengok, oh, ayo, tubik tak. Bazir tu suki. Kalau macam ke Mami mari tak ada boleh tak? Umur dia eh. Boleh Mami buat basuh pinggang. Bang. Boleh Mami buat basuh berah. Tak bazir sangat. Jiran kita ni memang kaya-kaya belaka. Tapi bijak kat idea Mami ya. Ekon titik. Lepas tu kita tak ada motor. Tapi Mami tak boleh ambil air sini. Hak tu tempat kita dah. Kali kita nak tak ada. Mami cari tempat lain lah. Mana boleh gitu? Curi tempat kita. Oh, dah nak pergi cari ekong kat mana pulak. Rumah pria pulak eh. Pakai ekong. Mami, sekali. Kalau siapa tahak ni kedekut awak dorang. Keluarga kita ni bukan makin senang. Tapi makin susah. Awak kedekut pun kita tak senang kok. Kita makin susah adalah. Mami pun siapa larat nak ambil air kau orang. Mami ingat bekak ke nak ambil air kau orang tu? Walaupun air kau tu tuan rumah tu dah pakai, tapi tu bukan hak Mami, tetap hak dia, hak orang lain. Saya rasa saya banyak dah nasihat ke awak sukari ke Mami. Tapi kalau dah hati tu kerah macam batu, tak ada nak dengar juga nasihat orang. Selagi saya tak ambillah perangai kedekut awak dengan Mami ni. Akan nurung anak kita esok-esok. Widah, widah ayat dik dia. Aku sama yang kena. Sing aku banyak sekali. Si mu stotek ya. Lalak, mu juga jadi heroin. Aku nak puas hati ya. Bahasa dah tu jahat. Hai, Assalamualaikum. Produk anda tidak dikenali ramai? Anda ingin mengiklankan produk anda? Beriklanlah dengan tim kami, tim Sukri Selaman Production. Kerana kami menawarkan pakej berserta waranti. Waranti sebanyak 100,000 tontonan di Facebook page dalam tempoh 1 minggu. Okay, jika owner sendiri hendak berlakon dengan tim kami, kami mengalu-alukan. Jom booking sekarang sebelum full. Bye. Assalamualaikum.